Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya dengan saya Johnny Chan. Jadi hari ini saya akan men-sharingkan sebuah aplikasi namanya Crystal Request. Crystal Request ini plagiat aplikasi Cruise teman-teman. Nah, jadi ini terbukti membayar atau tidak? Jadi nanti saya akan jelasin teman-teman. Tapi yang recehan ini terbukti membayar. Nah, oke teman-teman. Cuma banyak penarikan recehan juga nih teman-teman. Jadi ini cara mainnya sangat gampang. Jadi kita cuma gabung-gabungin kristalnya doang. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kristal kecil kita gabungin sama kristal kecil, nanti kita ini. Nah, kayak gini cara mainnya teman-teman. Kita gabung-gabungin saja. Oke teman-teman, asal gabung saja nggak apa-apa teman-teman. Yang penting, nah, ketemu kotak peti kayak gini, kita maksimal dapat Rp89 maksimal teman-teman. Jadi kita coba nonton iklan dulu. Nah, setelah kita nonton iklan, nanti kita tunggu sampai iklannya selesai dan kita bisa dapat poinnya. Nanti poinnya bisa convert jadi rupiah teman-teman. Oke teman-teman, kita tunggu sampai iklannya selesai dan kita lihat iklannya lebih kurang 30 detik teman-teman. Jadi ini penarikannya mirip dengan keluarga Cruise, cuma ini bukan keluarga Cruise teman-teman. Dan menariknya Rp50 dan Rp100 itu bisa 5 kali sehari teman-teman, dan itu sangat menarik sekali. Oke teman-teman, dan iklannya sudah selesai, kita lihat dulu. Nah, dapat 22 perak sekali iklan, lumayan kan teman-teman. Nah, oke, kita coba gabungin lagi. Oke teman-teman, kita lihat. Nah, kita gabung-gabung, wish-wish kombonya banyak. Oke, dapat kotak peti. Kita disuruh nonton iklan lagi. Jadi aplikasi ini disuruh perbanyak nonton iklan terus teman-teman. Oke, kita tunggu sampai iklannya selesai dan kita lihat. Ini saya tanpa VPN loh. Kalau aplikasi ini yang plagiat keluarga Cruise ini bisa pakai VPN teman-teman. Cuma penarikannya ini ada beberapa yang bisa dan ada beberapa yang tidak bisa. Jadi nanti akan saya jelasin teman-teman. Oke, dapat 23 perak. Lumayan kan teman-teman? Nah, ini menarik sekali teman-teman. Oke teman-teman, dan ini kita main lagi, kita coba-coba main lagi saja teman-teman. Main gak ada ruginya nih. Nah, kita nonton iklan. Yang penting aplikasi ini kita perbanyak main dan nonton iklan. Cuma lumayan, tanpa VPN dapat 20-an perak terus teman-teman. Nah, kalau pakai VPN kita bisa dapat maksimal 89. Cuma kalau rata-rata saya main bisa itu dapat 30 sampai 50 doang teman-teman. Cuma ya lumayan lah, daripada itu daripada di bawah 10 perak kan lu, itu risi juga. Oke teman-teman, 15 perak. Nah ini kebetulan saya ada Rp1.453 teman-teman. Nah, ini yang saya mau katakan ini, penarikannya bisa di Dana, bisa di OVO. Dan untuk hadiah pemula kita bisa tarik Rp5. Sorry teman-teman, Rp50 di sini cuma satu kali sehari, Rp100 satu kali sehari. Nah, yang Rp1.000 ini, kayaknya tidak dibayar ya teman-teman. Kayaknya. Nah, nanti saya akan coba penarikan teman-teman. Nah, saya akan mencoba penarikan Rp5, Rp50, Rp100, dan Rp1.000. Nah, kebetulan saya ada Rp1.453. Jadi saya akan mencoba penarikan. Nah, penarikan dimasukin nomor angka, misalnya nama Johnny. Nomornya dimulai dari angka 08 teman-teman. Angka 08 bla 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 bla, tergantung nomor dana kita masing-masing. Jadi saya akan mencoba penarikan dan kita lihat apakah terbukti membayar atau tidak. Nah, jadi nanti saya akan jelasin yang Rp1.000 dan Rp100 itu perbedaannya gimana. Oke teman-teman, jadi saya akan coba buktikan sekarang. Jadi apakah langsung masuk di dana atau tidak, kita buktikan bersama-sama. Oke teman-teman, ternyata beneran dibayar teman-teman. Rp1.000 juga ternyata beneran dibayar. Tapi kalau di Fruit Cruise Rp1.000 ini tidak dibayar teman-teman, tapi di aplikasi ini dibayar. Nah,
Ini semua 5 rupiah, 50 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah, dan saya sudah penarikan, dan ternyata semua katanya dibayar, dan ternyata semua langsung masuk di dana, teman-teman. Dalam hitungan detik langsung masuk, teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi terbukti membayar, sangat terbukti membayar, teman-teman. Nah, yang 5000 ini saya belum coba. Cuma penarikannya ini cuma satu kali sehari, 50, 100, dan 1000 rupiah satu kali sehari. Dan semua ini bisa dibayar, dan ini bisa dituyul pakai VPN, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi ini aplikasi sangat menarik. Plagiat keluarga Cruz ternyata beneran dibayar yang 1000 rupiah, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kalau mungkin developernya Kespal. Nah, Kespal ini ternyata berbayar. Cuma kalau kayak penarikan yang di Fruit Cruz, katanya penarikannya yang berhasil di top up ini, yang katanya dari Happy Fruit. Happy Fruit kayaknya 1000 rupiah itu tidak dibayar, tapi kalau yang dari Kespal itu dibayar, teman-teman. Oke, teman-teman, ternyata yang aplikasi ini terbukti membayar. Berarti kemarin yang saya review itu 1000 rupiah terbukti membayar loh, teman-teman. Nah, soalnya itu developernya yang Kespal juga. Oke, teman-teman, jadi ini aplikasi terbukti membayar, teman-teman. Nanti kalau ada waktu sempat 5000 rupiah saya akan mencoba penarikan, teman-teman, kalau ada waktu sempat ya, teman-teman. Nah, jadi ini aplikasi terbukti membayar sampai 1000 rupiah untuk saat ini, teman-teman. Nanti kalau 5000 rupiah saya akan buktikan bersama-sama, kita akan buktikan, teman-teman. Nah, nanti kalau ada waktu saya akan buktikan. Jadi ini aplikasi terbukti membayar, teman-teman. Jadi kalau teman-teman tertarik, langsung download saja, linknya ada di deskripsi atau video, atau sorry teman-teman, atau komentar yang disematkan. Nah, cuma tidak semua aplikasi ini ada di semua HP, teman-teman. Tidak ada, maksudnya teman-teman, tidak semua penarikan ada di HP, teman-teman. Jadi hoki-hokian. Jadi kalau ada yang penarikan di HP itu lumayan juga, teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman tertarik, langsung download saja ya, teman-teman. Oke, so, jadi semoga yang saya infokan, semoga yang saya sharingkan itu semoga sangat bermanfaat. Jadi teman-teman jangan lupa di like dan di subscribe, dan ditunggu video saya selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya ini.